Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga teman-teman semuanya yang melihat video ini berkenan untuk like, subscribe, dan komen, dan dipencet tombol loncengnya ya guys. Dan siapapun yang sudah subscribe dan mendukung channel saya ini, saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dunia maupun akhirat kita. Semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar, cukup, halal, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga kita semua sukses dunia akhirat ya guys. Amin ya Rabbal 'Alamin. Guys, kali ini Wong Desa jalan-jalan di taman bawah rumah ya guys. Ternyata di bawah rumahnya Wong Desa itu ada tamannya, terus ada kolamnya ya guys. Ternyata banyak ikan hiasnya guys. Udah lama nggak jalan-jalan di taman bawah rumah. Dulu waktu anaknya Wong Desa itu masih kecil, sering ajak main ke taman sini. Terus sekarang udah besar ya nggak pernah main. Terus sore ini tadi Wong Desa turun jalan-jalan, ternyata ikannya banyak guys. Alhamdulillah. Hari di Hong Kong itu ya kakek, nenek sama anak-anak kecil itu kebanyakan turun dari apartemen untuk main di taman, untuk melihat ikan, untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya begitu guys. Nah itu rumahnya Wong Desa sebelah sana itu guys, yang bangunan lawas itu guys. Sebelah sana itu juga ada apartemen yang tinggi-tinggi. Alhamdulillah situasinya enak sore hari ini guys. Terus di sana itu juga ada taman buat main anak-anak guys. Dulu anak saya waktu kecil juga mainnya di taman situ guys. Alhamdulillah sekarang udah besar jadi nggak main. Sibuk mengerjakan PR guys sekarang guys, udah SMP kelas 2. Ya, sampai di sini dulu ya guys reviewnya Wong Desa jalan-jalan di bawah rumah di taman. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.